guys. Assalamualaikum. Yes, Miharu dah janji Miharu nak buat Hawkeye punya semua cast Hawkeye. So, of course, kita akhirkan the origin of Hawkeye dengan Hawkeye punya origin sendiri, iaitu Clint Barton. So, let's get started. Okay, Clint Barton aka Hawkeye, karakter yang dikreatkan oleh Stan Lee dan Don Heck pada tahun 1964. Dia punya first issue, Tale of Suspense issue 7. Korang boleh check it out. Itu merupakan first ever Hawkeye muncul dekat dalam Marvel comic. Dan dia dilahirkan di Iowa, Waverly, Iowa. Bapak dia ada kedai butcher, kedai daging. Dan dia ada seorang abang yang bernama Bunny. Okay, so bapak dia ni is a drunk. So banyak kali jugalah abuse adik-beradik ni. Dan abang dia Bunny yang mengajar dia how to improve dia punya fighting skill, dia punya aim and everything. Abang dia yang banyak membantu dia. And at some point of his life, kerana bapak dia mabuk, mengorbankan mak dia. Mak Hawkeye mati sebab kemalangan. And of course masa tu abang dia dengan Hawkeye lari daripada rumah sebab siapa je nak tahan duduk dengan parents yang sangat abusive. So they met a travelling circus along the way. Okay, so travelling circus ni diorang join. Dan dekat situ juga Hawkeye bertemu dengan for the first time swordsman dengan Blindspot. And dekat situ juga dia learn a lot about how to use sword, macam mana nak pakai buat skill, buat trick dengan Blindspot dan dengan swordsman. Yes, Jack Dukins adalah dia punya mentor lah. Okay, and of course one day tu Hawkeye kantoikan yang swordsman tengah slewing duit circus tu. And of course swordsman hentak dia sampaikan dia ingat Hawkeye mati. Tapi rupanya Hawkeye membesar menjadi salah satu circus act yang popular juga. Dan dia menjadi main act. Okay, they call it the greatest marksman ever. Itu adalah Hawkeye. So dari situ dia jadi popular sebab dia dia buat act untuk circus apa semua. But one day he met ataupun dia ternampak Iron Man in action, menyebabkan dia sendiri nak jadi a hero. So the first time Hawkeye debut, alright, so dia nampak Iron Man in action one day dan dia rasa inspired to be like him. So the first time dia debut as Hawkeye, as marksman, orang ingat dia pencuri, dia perompak. Yes, orang tersalah aim lah. Orang ingat dia merupakan penjenayah. Tapi ketika itu dia bertemu dengan Black Widow along the way. Masa tu Black Widow masih agent untuk Soviet Union. Dan diorang menjalinkan persahabatan yang sangat deep lah between those two. Dan sampaikan masuk SHIELD together and everything. So even though Hawkeye suka living in the crime world sebab dia ada partner dia which is Black Widow, dia rasa macam he can take over the world sebab dia ada team dia. Tapi dia still rasa macam awful tau. Dia tak suka living in the crime world. So apa yang dia buat, dia approach Avengers again. And at this time around, dia approach tapi Tony Stark macam bagi dia a sponsorship. Kau boleh join Avengers tapi kau kena prove to us that you are, yelah, kau worthy as a Avengers punya untuk jadi part of Avengers kan. And yes, daripada situ Hawkeye menjadi part of Avengers lah. And Hawkeye juga pernah ada beberapa mentor dalam komik. Selain daripada Hawkeye, kita tahu dia pernah menjadi Ronin, tapi juga dia pernah menjadi Goliath. Okay, yes, Goliath bukan je dekat Ant-Man je, tapi Hawkeye juga pernah mengambil serum tu. Dan dia pernah mengambil mentor sebagai Goliath. After dia mengambil mentor sebagai Goliath, dia menjadi Golden Archer. Dan ketika ini, lepas dia jadi Golden Archer ni, dia ada ambil cuti kejap. Of course Hawkeye dia memang retirement cuti memang nombor satu lah. Dalam movie pun macam tu, dalam komik pun macam tu. He took sekali dua retirement from Avengers juga. Dan ketika itu dia bekerja dengan Cross Technology. Siapa tahu Cross Technology? Yes, dan dekat situ dia jadi Head of Security. Dan dekat situ juga dia bertemu dengan Bobby Moss for the first time. Okay, Bobby Moss iaitu Mockingbird yang akan yang dan selepas itu mereka jatuh cinta dan mereka elope together. After they came back from the eloping, diorang menubuhkan another team of Avengers which is West Coast Avengers yang diketuai oleh Hawkeye dan Bobby sendiri. Bobby Bikinda sebagai Iron Man dan Hawkeye sebagai the leader for that Avengers West Coast lah. Ada satu part ni, diorang bertemu dengan this one villain yang dipanggil Crossfire. Dan Crossfire ni plan untuk hypnotize semua superhero so that superhero can kill each other. Apa yang terjadi, Bobby dan Hawkeye had
to face Crossfire dan Crossfire defeated by them, tetapi ada efek kepada Hawkeye yang menyebabkan Hawkeye hilang deria pendengaran dia hampir total ketika dia bertemu dengan Crossfire. Okay, dan dekat situlah bermulanya kisah Hawkeye hilang dia punya deria. Tapi yes, ada satu part dekat dalam komik and ada universe dia punya deria kembali balik sebab anak kepada Mr. Fantastic yang memberikan balik dia punya deria. Tapi in this universe, sebab itulah Hawkeye dekat dalam series ni pun Disney Plus terapkan dia pakai sign language. Sebab yes, dekat dalam komik Hawkeye dia tak dengar, dia baca mulut orang dan dia tengok sign, bahasa isyarat. Okay, so kita dah cakap tadi pasal dia punya Adamantus dan kita akan borak pasal Ronin juga. Miara akan sentuh sikit pasal Ronin. So setelah Civil War, of course Iron Man approach Hawkeye untuk mengambil mantle Captain America untuk dia menyarung that suit dan ambil the shield. Of course lah, at first Hawkeye ambil, tapi selepas dia bertemu dengan Kate Bishop. Kalau korang tengok Kate Bishop punya origin, Miara ada borak pasal benda ni, di mana Kate Bishop sendiri yang membuatkan Hawkeye sedar yang apa yang dia buat tu salah. Whatever he did is so wrong, sebab tu dia stop dan tinggalkan mental Captain America tu dan dia menjadi Ronin. And at first orang tak tahu pun dia Ronin. Tapi bila dah lama-lama, of course lah, bila dia unmask, semua orang terkejut. Oh my god, dia adalah Hawkeye, okay? So let's talk about powers and ability. Okay, most of you guys tahu yang dia adalah skill based superhero, yang macam Miharu cakap, macam Kate Bishop, siapa, Black Widow dan Yelena Belova, semua tu adalah skill based superhero, di mana diorang tak adalah superhuman stuff untuk membantu diorang, untuk diorang enhance diorang punya superpower ke apa. Tapi of course Hawkeye, even though dia punya dia tak ada superpower, tapi Nick Fury letak dia dekat level 7, okay? Dia punya power tu is level 7, so tak boleh main-main jugalah dengan Hawkeye. Hawkeye ni, dia adalah master swordsman dan master marksman. Kita semua tahu benda tu. Dia self-trained dan dia belajar dengan blind spot dan swordsman. Dan dia juga, sampai extent, dia boleh shoot multiple arrow at the same target dalam masa yang sama, tanpa melihat. That's how powerful Hawkeye is, okay? And dia ada peak human strength, dia ada peak human endurance reflexes, okay? Sebab kerana dia punya pendengaran ni kurang, dia fokus dekat semua benda yang lain yang boleh berguna, macam dia punya eyesight, okay? Dia punya reflexes yang lain, okay? Dia menggunakan benda tu sebaik yang mungkin. Dan dia juga adalah master in martial art. Of course, kalau kita tahu Hawkeye ni dia boleh fight, bukan tak boleh fight. And dia adalah master swordsman, acrobat dan yang lain-lain juga. Dia punya weapon, of course, dia punya Hawkeye bow dan arrow yang sangat popular dekat dalam Avengers, dekat dalam komik Marvel. So, I really excited to see more Hawkeye, Kate Bishop as a next thing, kan? Walaupun Jeremy Renner macam nampak gayanya end his story here, tapi there's a lot with Laura, sebab Laura adalah version of Mockingbird dekat dalam MCU. So Miharu tak sabar nak tengok benda tu. I stay tuned for my next video. I'm going to talk about the origin for Dr. Doom. So that's it guys, take care, be good forever, stay safe. Assalamualaikum, bye bye.